di channel aku. Diam, gue ikut tepuk tangan aku aja. Ya, hari ini balik lagi di channel aku. Kita mau makan, guys. Iya, terus. Ya udah terus. Kita mau mukbang. Kita mau seperti biasa ya, guys ya. Di channelnya Mami kebanyakan mukbang isinya, makan-makan. Kalian enggak bisa ya nonton yang lain gitu, jangan mukbang. Gendas aku lama-lama ini. Ya, hari ini aku mau mukbang. Mukbang apa kita hari ini? Ramen. Tadi ramennya belinya pakai ojek online. Soalnya di luar mendung ya kan. Ini guys, ini kalau di Indonesia mie rebus. Bukanlah, beda, Pi. Iya, kalau di iya, mie-nya direbus benar. Di Jepang kan ramen. Enggak, aku tanya, mie goreng emang enggak digoreng? Digoreng. Direbus dulu. Digoreng, kan mie goreng. Direbus dulu kan? Direbus memang, tapi itu namanya istilah kata itu digoreng. Istilah kata. Istilah kata. Jika lo digoreng itu pakai minyak. Kalian kalau dengar suaranya Aji itu yang paling heboh tuh. Kuahnya mana? Nih. Kuahnya ini adalah ramen dengan level terpedas. Wow. Wow, kamu satu porsi dulu tuh. Satu porsi kurang aja, aku langsung dua porsi loh. Aku makannya sedikit, guys, tapi sering. Enggak ada, enggak sering. Terus habis itu kita makan ramennya sambil ngapain, Pi? Sambil baca DM karena banyak sekali yang DM ke akun Instagram aku sama akun Instagramnya Mami ya. Akun Instagram yang Unamanda juga banyak. Banyak. Mm-mm. Kemarin udah kita hitung itu ada sekitar 10.571 aku DM. Aku nggak sempet ngitung lah. Coba hitung sendiri deh. Nggak sanggup. Nih. Banyak sekali guys, yang dari anak-anak, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, kakek, nenek, kakek, nenek. Itu tidak ada. Ada ibu-ibu DM aku. Oh iya, nenek-nenek ada. Nenek-nenek ada. Mas Alfian, ini cucu saya ngefans gitu, nenek-nenek ada beneran. Iya benar. Nanti kita sambil cek ya isi DM-nya papi, guys. DM-nya aku banyak sekali, guys. Jadi kita ada akan cewek nyangkut, guys. Ada banyak. Jadi tapi aku bilang sorry karena aku sudah punya. Enggak bohong, enggak ada. Langsung aja kita baca DM ya, guys ya. Yang sweet pertama dulu, dari DM siapa duluan? Ini channelku enggak pada yang ngatur sih. Penting batu kertas. Pas. Sugesti tuh gini, iya. Sugesti. Ya udah. Langsung aja DM yang pertama masuk dari Intan Cahya 90. Jadi DM-nya assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Anakku tiap hari nonton terus nih. Fans sama Aluna Amanda suka banget. Oh terusnya pakai Z. Suka banget bukan. Bukan konten video bikin, call. Tahu. Bikin. Bikin konten video call bareng subscribers dong bang. Mudah-mudahan anakku bisa dipilih. Nah, jadi Amin. Kita juga pernah bikin konten nelponin subscriber ya, guys ya. Mudah-mudahan nanti next video kita akan bikin lagi, kita akan teleponin. Amin. Papi udah bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku susah nyarinya, guys. DM-ku banyak banget nih. Dari Avilia Arin 123. Apa katanya ada tuh? Assalamualaikum Kak Nina, coba dong prank Bang Alfian. Apa? Ya ketahuan dong. Tapi kan pranknya apa kan aku enggak tahu. Jadi kalau misalnya nanti kalian DM aku lagi, bilang Kak Nina prank Bang Alfian, jelasin dengan jelas ngepranknya tuh gimana, pranknya kayak apa, apa, gimana. Jadi aku bisa antisipasi, guys. Wah ini jangan-jangan di prank nih gitu. Yeah, kan cuma aku yang tahu orang DM-nya ke aku. Lanjut ya DM yang berikutnya, Tina underscore Gaitsa underscore Anissa. Tiga orang ya? Satu orang, cuma namanya panjang banget. Halo Kak Alfian, aku sudah subscribe, nama aku Gaitsa Alifa Mulia. Wah mantap, terima kasih ya supportnya. Jangan cuma channel aku aja yang di subscribe, tapi channelnya Mami juga ya. Ini kok pedes banget sih, level berapa sih ini? 5, baru 5 loh ini. DM selanjutnya dari, oh ini. Dari siapa? Ibunya mungkin ya. Cut Rahmita Harlianti. Cut itu biasanya orang Sumatera, Aceh. Isi DM-nya gini, assalamualaikum kak, salam kenal dari aku Mita di Banjarmasin. Lo tinggal di Banjarmasin. Banjarmasin itu di daerah Kalimantan. By the way, anakku suka nonton vlog Amanda Aluna. Dia suka banget, dia pengen banget ketemu. Nanti kalau kami jalan ke Bali boleh ketemu. Boleh, nanti DM boleh aja. Mm-mm. Kalau misalnya ada waktu dan kesempatan dan Allah mengizinkan. Betul. Dan takdir juga menyetujui, kita mungkin bisa ketemu. Jadi kalau memang mau jalan-jalan ke Bali, pengen ketemu, mungkin bisa ketemu, tapi kita tidak menjanjikan ya. Barangkali pas di tempat ketemunya, tempat yang biasa kita bikin video. Ya. Kapan hari juga begitu ya, Pi. Jadi kita lagi bikin video di mana? Ada apa ya? Yang suka nonton Aluna Manda ketemu. Ada subscriber juga, ya mau ketemu. Ya sama kayak kemarin waktu kita di Jakarta sama di Malang, mereka nyamperin kita di hotel. Jadi setelah kita bikin video, mereka yang samperin kita ke hotel.
kalau waktunya pas, waktunya cukup, dan kitanya nggak capek dan nggak ada halangan, insya Allah kami siap bertemu gitu ya. Jadi Bunda, Bunda Mita, kalau mau janjian ke Bali, di call me, nanti kita atur-atur. Thank you Bunda. Oke, lanjut, ini dari Adinda Alma Madina. Alfian, aku adiknya Ihwan Septian. Siapa ini? Ihwan itu adik kelasku. Iya. Oh, temanmu berarti. Yang kamu ngisi acara di pernikahannya. Oh, iya, benar, aku pernah ngisi acara di acaranya si Ihwan ini ya. Pas nikahan. Adiknya. Oh, aku baru tahu kalau Ihwan tuh punya adik cewek. Benar, anak baru. Baru tahu malah adik ceweknya punya Instagram. Pikir aku yang temennya aja tahu, kagak. Alias Salsabella, bukan Salsabila ya, Salsabella. Kak bikin tutorial hijab simple untuk SMP. Nah gitu dong, kali-kali jangan kalo, makan. Kalau misalnya hijab tutorial gitu emang khusus SMP doang? Gak, maksudnya kan ada yang khusus cewek-cewek mau kerja, mau kuliah. Oh, terus beda-beda. Buat hari-hari, terus kalau untuk anak SMP yang masih pas dengan gaya pakaiannya, dengan umurnya kayak gimana. Jadi kalau yang mau kerja itu biar lebih stylish gitu ya. Kayak biar lebih fashionable. Jadi kayak yang zaman baheula tuh di lingker-lingker, dijadiin rambut, digulung-gulung kayak turban gitu biar simple. Wow. Gitu guys, aku mau lanjut makan lah. Papi bacain lah sendiri lah. Biasanya DM-nya Papi lebih baik dari DM-nya Mami guys. Ini bentar, ini gorengan juga kita harus makan ya. Banyak banget, nanti kita akan undang salah satu dari tim kita juga ya guys ya. Dari Putri Silvia. Halo Bang. Wede, aku suka nonton channel Abang loh. Wah, makasih ya Putri Silvia. Makasih, jangan suka nonton aja tapi di subscribe juga ya, makasih. Di share juga guys. Biar Papi cepet 3 juta subscribernya. Amin. Ini juga cepet 100 ribu subscriber dan cepet 1 juta juga. Amin. Lanjut, ini dari aku lagi ya, karena banyak sekali di sini guys. Ini dari Ida Marlina 79. Selamat sore, anak saya senang sekali nonton YouTube Om Alfian. Wih, aku dipanggil Om guys. Iyalah. Sekarang kami baru tiba di Bali. Pengen banget anak saya ketemu sama Aluna dan Amanda. Kami datang dari Palembang. Wih, jongkali. Aluna dan Amanda tinggalnya di mana ya? Nah, ini aku baru baca guys. Dia nge-DM aku tuh tanggal 26 Agustus. Ya Allah. Dan sekarang tanggal berapa? Udah September, tanggal 11. Tanggal 11 September. Udah Ibu, ini. Mohon maaf. Maaf ya Ibu ya. DM-nya Ibu. Banyak ketumpuk. Ida Marlina nih, kita baru baca DM-nya karena sangat banyak sekali. Seperti yang aku bilang tadi, ada 10.751. Nanti kita akan balas ya guys ya. Iya. Lanjut. Princess Cha. Kok princessnya? Princesses Cha. Danisa World, gak susah ya namanya. Ngomong-ngomong cewek kue bikin video gimana sih? Oh gini kan maksudnya. Kak, ngomong-ngomong cewek kue bikin video cewek kue 24 jam jadi cewek kue. Pak. Gitu. Dan cewek mamba sama Papi di channel Kanina. Alfian mamba bersama Aluna, Nina cewek kue gimana bersama sih? Amanda. Oh, Papi jadi cowok mamba bersama Amanda. Aluna. Mami jadi cewek kue sama Amanda gitu. Boleh. Nanti kita akan buatkan ya guys ya. Baik, makasih ya. Nanti kita cari dulu bajunya. Ini kan udah cowok kue. Ini kue. Warna-warni. Rumput. Ini alam. Ini cewek. Hijau-hijau. Cewek bumi. Warnanya earth banget kan. Hijau-hijau gini kan. Ini bukan, ini hijau emang. Hijau tuh. Kok hijau, ini biru tahu. Wah. Ini biru nih. Hijau dari mana nih, baru hijau nih. Ini. Biru nih lo kayak gini, tulisan ini biru. Nah, ini biru juga, Masya Allah. DM yang berikutnya teman-teman, ini dari Regina Telma Dwi P. Nah, itu dah. Assalamualaikum Aluna Amanda. Aku Kiana dan Kianru dari Tangerang. Wah, kembar ya? Nice guys. Kakak Kiana setiap hari selalu nonton vlognya Aluna Amanda. Wah, makasih ya. Kakak Kiana berharap bisa di video call sama Aluna dan Amanda. Wah, lagi-lagi guys. Dia sepertinya menonton konten kita yang nelpon-nelpon subscriber ya guys ya, yang video call ya. Nanti kita akan buatkan part berikutnya, kita akan telepon nanti insya Allah ya. Ini DM-nya udah banyak sekali. Ini aku gak kuat nih, gimana cara menghabiskannya nih? Panggil yang lain. Kita langsung panggil pasukan piranha kita. Sini. Ayo, let's go. Ini kita harus butuh bantuan guys untuk menghabiskan semua gorengan ini guys ya. Kok bajunya kapel? Coba lihat, everyday is holiday. Tuh, setiap hari liburan. Liburannya ke Maumere. Pedas sekali guys ini, keluar api nih. Aduh, mukamu kebakar. Coba lagi bang, Buat ayo dimakan itu gorengannya ya. Tolong dihabiskan saudara-saudara. Bang. Karena saya sudah makan
ramen aja sudah pedas, sudah tidak kuat ini. Masih ada nih. Aduh, ramennya. Nanti di next video kalian tulis komen di bawah ya guys ya, kita harus mukbang apa lagi teman-teman. Please jangan mukbang yang lain dong. Ya, gimana rasanya, Nge? Rasa tahu. Sekarang teman-teman aku udah gak bisa ngomong lagi, pedas banget. Sekarang kita akan makan makanan ini sampai habis ya. Sampai habis pokoknya nih. Bisik, yuk, let's go. Seem to focus when you're getting close to me. We're like a broken record, spinning round and round all year. I know that I can do more, I know that you feel the same. Why do we keep playing all of these games? I don't wanna go, cause your love is what I want, babe. You know that I wanna stay this way forever.